Informasi lain, buntut dugaan pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, kepala sekolah dan 3 guru yang terlibat dibebas tugaskan. Saat ini bertujuan agar kepala sekolah dan guru dapat fokus dalam melakukan verifikasi dan pemeriksaan serta tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menyayangkan adanya pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul. Menurut Sultan, Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak mewajibkan atribut agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Karena kebijakan itu ada unsur melanggar dari keputusan Menteri Pendidikan, ya tidak bisa memaksa. Jadi harapan saya, ya kan, yang salah bukan anaknya, yang salah itu kebijakan itu melanggar, ya kan? Kenapa yang pindah anaknya, yang harus ditindak itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu? Ini pendapat saya, silakan tim coba dilihat gitu. Malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah. Itu kan persoalannya.